Mari kita ubah 21 per 60 ke dalam bentuk desimal. Biasanya, pecahan akan lebih mudah diubah menjadi bentuk desimal jika penyebutnya per 10, per 100, atau per 1000. Lalu, bagaimana mengubah 21 per 60 menjadi bilangan desimal? 21 per 60 bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. 21 dan 60 memiliki faktor yang sama berapa? Ya, 3. 3 adalah faktor dari 21 dan 60. Karena 21 dan 60 keduanya bisa dibagi 3. Jika kita sederhanakan, maka akan menjadi 21 dibagi 3 per 60 dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Penyebut 20 bisa kita ubah menjadi 100. 20 agar menjadi 100 harus dikalikan dengan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. Maka hasilnya 21 per 60